kepala merconnya dulu. Halo pemirsa. Halo. Kita bikin romantis. Bikin paling. Wow, wow. Wow. Pedes-pedes gurih gitu ya, enak. Pedes-pedes asin. Pedesnya tuh bukan pedes cabai gini rasanya, ini tuh kayak pedes-pedes jahe gitu. Maksudnya pedes tapi ada aroma aroma jahenya gitu. Tapi sayang sekali. Apa tuh? Halo everybody, seperti biasa jumpa lagi bersama gue Rahel Immanuel dan istriku Riri Febriana di dunia RR. Nah, hari ini kita mau menuhin salah satu requestan dari subscriber dunia RR, yaitu apa tuh yang? Kepala mercon. Kepala mercon. Wah, kayak gimana tuh? Tahu ya kepala sama sambal mercon itu. Begitu. Oh iya teman-teman, baju kita masih di laundry loh. Masih belum mati karena masih di laundry, masih cuci. Terus ini kita mau makan, mau sulap. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan dengan subscriber? Tidak ada. Semoga kalian pesan-pesan ini ya. Semoga kalian belum pada makan. Jadi ngelihat aku bisa makan bareng. Itu aja pesan-pesan dariku aja itu. Terus mohon maaf juga yang requestannya belum terpenuhi karena apa ya? Kita apa? Untuk kedepannya itu belum, bukan belum ya, kedepannya itu kita nggak bisa masak dulu gitu, belum bisa masak-masak lagi kayak biasanya, karena kita itu sudah menjadi DJ tetap di salah satu klub di daerah Sentul Bogor gitu. Jadi nanti kita paling kayak makan-makannya nge-review dari jualan orang aja kali yang ya. Betul sekali ya. Karena tapi tetap enak sih, kita bilangnya pasti enak. Karena banyak kuliner juga kan daerah Sentul Bogor itu. Ya, pokoknya nanti kita bakal makan yang berbeda-beda menunya ya. Emang berbeda-beda terus. Ya, tapi mungkin nanti bisa nemu yang unik gitu ya, yang belum kalian pernah tahu gitu ya. Betul. Yuk, daripada penasaran, kita langsung saja sulap. Simsalabim, abrakadabra. Nah ini dia ya, ayam. kepala apa tuh? Enggak, gua aja kepala mercon. Tapi ini yang sebelah kanan digoreng aja, yang sebelah kiri dimerconin. Kelihatan ya cabenya teman-teman di rumah. Yang ini digoreng, yang ini baru sambal mercon. Ya ini seperti biasa ya, kayak ayam goreng. Kalau ini udah di sambalin, aduh takut tumpah tuh bleweran sambalnya ya. Sambal mercon. Juga ya kok mercon. Tapi tapi gini ya, kalau beli di luar ya. Apa? Kayak nggak ada prosesnya gitu. Langsung instan gitu, jadi set. Gitu. Iya. Kedip gitu. Mata langsung ada gitu. Kalau kita bikin kan biasa, wah. Ada prosesnya. Terus apa? Ngoseng-ngoseng kepalanya mungkin ya kalau bikin sendiri. Terus sambalnya itu loh ya kan, lumer gitu kan. Oke, jadi kita mau doa dulu nih. Tapi ya sudahlah ya. Karena itu agak sedikit merepotkan. Soalnya kita lagi repot. Kalau gak lagi repot, kita biasanya masak. Karena emang lebih seruan masak ya, daripada kayak gini beli-beli di luar gitu. Ya, apalagi aku yang doyan masak, lebih enak masak. Ayang, kita mau ngasih tahu nggak sih? Boleh boleh, kasih dong. Apa namanya, untuk kedepannya kayak tadi yang aku kasih tahu ya, kedepannya itu nanti kita bakal jarang banget masak,
karena kita udah menjadi DJ tetap di klub JPL Latinos di Sentul Bogor gitu. Jadi buat kalian yang mau hiburan gitu ya, lagi stres, lagi pusing sama kerjaan gitu, kalian mau butuh hiburan, kalian bisa datang ya ke klub JP Latinos. Khususnya buat teman-teman yang kitaran di daerah Bogor, Cibinong, Cibubur ya, kitaran deket-deket situ ya. Gitu. Jadi residen DJ-nya itu aku sama suami aku. Untuk alamatnya kalian bisa langsung saja ketik di Google JP Latinos. JP spasi Latinos gitu ya. Itu tempatnya enak banget, kayak bener-bener liburan, kalian bawa keluarga juga bisa. Soalnya itu kayak resort gitu, ada kolam berenang, ada tempat makan outdoor gitu, kayak candlelight dinner gitu. Terus ada apa lagi yang ada penginapan juga. Ada bandnya juga di outdoor cafe-nya gitu ya. Terus ada karaoke juga, terus ada lounge-nya juga, kalian kalau mau ngedugem bareng kita, kalian bisa mampir ke lounge-nya ya. Itu ada resort kayak gitu ya, penginapan, ada kolam renang. Pokoknya enak banget deh ya, berasa kayak lagi piknik kalian tuh ya. Ah, piknik. liburan ya. Piknik mau bawa tenda. Suasana bawa karpet. Suasananya soalnya dingin kan di situ Sentul. Iya. Gitu. Pokoknya kalian kalau mau ketemu kita, mau happy bareng sama kita, kalian datang aja langsung ke JP Latino Sentul Bogor. Kita happy bareng karena kebetulan DJ cuma kita berdua yang ya. Iya. Yuk. Untuk ininya apa ya? Pemandu anjir, pemandu apa ya, leadernya itu ada FDJ Aida Saskia, penyanyi itu ya, yang tahu ya. Nah, itu leader kita itu di sana, DJ juga gitu ya. Jadi nanti daripada penasaran kayak gimana sih penampakan gambaran tempatnya, itu nanti kalian tunggu ya teman-teman. Kita akan kasih lihat spill videonya. Iya, kita baru hanya cerita dulu supaya kalian membayangkan dulu gitu ya. Ngerjain Israel. Ya, pokoknya seperti itu ya teman-teman ya. Kalian nanti nantikan saja gitu ya. Makanya pantengin terus Dunia RR ya. Jangan pernah bosan lihat kita berdua. Yuk, kita doa yuk. Yuk, seperti biasa sebelum makan kita biasakan baca doa dulu. Mari berdoa. Amin. Selamat makan. Buat teman-teman yang sudah makan, kalau kuat, ayo makan lagi. Yang belum makan, ayo makan. Yuk, let's go. Nggak ada sesajennya. Iya. Oh, no. Libur kita ya ini. Nggak ada. Susah banget nggak dapetin sesajen kita. Tidak ada kemanyi. Lagi langka, Pak. Iya. Jadi untuk awal aku mau cobain kepala merconnya dulu. Halo pemirsa. Halo. Kita bikin romantis, bikin paling. Wow. Dia paling suka teman-teman di rumah nih ya, kalau ada yang ayam perayaman begini. Jadi langsung saja aku gigit, aku mau cobain rasa bumbu cabenya. Au. Aduh muel, sabar. Aduh. Enak yang lumayan. Pedes ya? Pedes. Kena nasi gini enak. Mantap. Mundur. Jadi mama yang jangan yang pedes ya. Cuma pedesnya yang mercon. Tapi mama gak ikut doa sih. Enak kan? Enak.
Iya, sambalnya. Mantap. Buat teman-teman yang suka kepala bisa komen ya. Soalnya aku juga suka kepala. Ini lagi-lagi kita beli di tempat makanan kita yang pasti selalu enak. Endor rasanya. Sebutin nggak? Nggak. Ada sih. Endorse nggak? Ada pernah kita masukin di vlog. Kalau kalian inget ya. Banyak sih soalnya. Nggak ada yang mau juga. Ah, pedes. Tapi enak. Emang enak nih tempatnya. Kualitas rasanya terjaga sekali. Wow. Pedes-pedes gurih gitu ya, enak. Pedes-pedes asin. Pedesnya tuh bukan pedes cabai gini rasanya, ini tuh kayak pedes-pedes jahe gitu. Maksudnya pedes tapi ada aroma aroma jahenya gitu. Tapi sayang sekali. Apa tuh? Tidak ada kemangi. Yalo ya? Bar ya? Ini cobaan. Nanti kayaknya kita mesti nanam kemangi. Kenapa tuh? Tinggal metik. Iya ya. Jadi kalau di ruang sayur lagi kosong, enak. Nggak metik. Mental. Aja. Aku kalau pala tuh sukanya otak-otaknya. Otaknya enak. Tuh otaknya mantep. Apalagi otak sapi. Aduh, enak banget itu di rumah makan Padang. Otak. Mau doyan otak gak? Cuin, cuman. Doyan. Yang pernah makan otak sapi gak, Yang? Enggak. Otak sapi enak loh, Yang. Adanya cuma di restoran Padang. Iya, Padang doang. Tapi padang-padang yang itu loh, Yang. Yang padang-padang yang suka disediain gitu tuh. Dan tinggal kita pilih sendiri di meja kita. Nah, itu baru ada tuh. Otak-otak sapi. Mantep. Walaupun harganya cukup lumayan ya. Tapi otaknya gede-gede. Enak. Kalau padang-padang biasa mah nggak ada. Padang-padang cipu ibu. Nggak ada. Padang-padang cipu ibu. Wah, pedas. Ayo makan yang gak pedes aja. Iya. Kan aku tuh hari ini membara. Sampai bajunya ya merah. Iya. Karena ini sambal mercon. Wah, bener mercon di mulut. Mercon loh. Merah. Apa? Merah bibirnya. Jadi merah merona. Itu
pedes semuanya. Ah, kalau muka aku udah di depan layar kaca ini mengkhawatirkan, berarti aku lagi kepedesan nih. Iya, dia pedesnya awal enggak yang ya, lama-lama pedes ya. Iya, kayak ditabokin. Oh, awal enggak. Tuh apa doer? Merah. Ini kan lama-lama jadi kayak berasa banget pedesnya. Poel, putmu terbuat dari apa sih? Gak ada kenyangnya kamu. Katanya gak baik kalau makan otak ayam. Gak tahu aku, cuma iya. Iya katanya. Katanya ya, tapi gak tahu deh. Yang penting gak sering-sering. Gak mau terbanyak. Aku mau nyobain yang biasa. Ayam otaknya gak dimakan? Dimakan itu, dulunya udah habis. Yang enak tuh kulit. Kulit ayam. Ini kulit leher? Iya, yang kulit yang itu loh yang sate itu tuh kulit. Kulit sate. Hah? Pedas. Bentar lagi aku selesai. Habisnya. Oh, ayam juga. Aku udah kenyang. Terus. Iya, aku nih ngambil yang gak pedas. Kamu juga? Ah, iya. Kalau udah makan pedas tuh mulut suka gak kontrol. Jangan. Lepar tidak boleh mencuri. Meledak-meledak di bibir. Awalnya slow. Gak pedas. Lama-lama panas, pedas mulut. Cepet ya mulai makannya tuh. Kalah tau aku sama dia. Iya bener temen-temen rumah. Ya. Aku mau Moel. Kalau lomba pasti dia menang. Aku baru masih menye-menye dia udah lawan semua. Kamu tuh kucing bukan guguk. Gigit gak sih Moel? Tapi dia langsung tulang ya? Banget kalau makan tulang. Aku kan cowok. Tulang, tulang leher. Tapi kan dia kucing, impus gitu. Harusnya kalau yang makannya tulang cepet tuh guguk. Kalau guguk makan tulang cepet dia tinggal tulang doang. Kalian juga cepet juga nih dia. Kalanya buat kamu. Aku sudah habis teman-teman rumah. Sudah sekali, wah. Wah, kamu duluan yang habis. Tuh, teman-teman bisa lihat ya cabainya kayak gini. Enak otak. Sampan ya. Wah, enak sekali ini ya. Wah. Pedes juga. Tapi yang namanya mercon pasti pedes ya, di mana-mana tuh. Enggak mungkin yang namanya mercon enggak pedes ya. Dari namanya saja sudah mercon gitu. Wah, kenyang. Cuman dia yang slow respon. Kenyang kali dia. Kenyang dia, udah kayak aku dia. Aku kalau udah kenyang kan gitu. Pelan makan. Habis, ini buat Moel.
Kalah. Yuk, langsung kita amankan dulu. Amankan ayam ini. Lagi. Sudah kenyang, puji Tuhan kenyang. Nah, karena kita udah kenyang, sekarang aku mau kasih tau kalian semua nih, makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton vlog-vlognya YouTube Dunia RR, udah selalu support Dunia RR, selalu dukung Dunia RR, terus selalu komen positif di YouTube Dunia RR. Terus buat kalian jangan lupa like, share, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya biar YouTube channel Dunia RR ini semakin berkembang luas. Terus rezeki Dunia RR menjadi rezeki kalian, para subscriber setia kita. Terus jangan lupa juga pencet tombol loncengnya biar notifikasinya itu masuk ke HP kalian kalau vlog-vlog terbaru Dunia RR itu upload. Aduh, meler. Halo, meler, gak bohong deh. Terus jangan lupa juga nanti sampai 10.000 subscriber kita akan bagi-bagi uang curah. Wah, hujan. Terus kita juga bagi-bagi kaos Dunia RR. Clue-nya kalian harus follow Instagram aku dan suami aku ada di bawah sini. Terus jangan lupa juga kalian follow TikTok aku dan suami aku ada di bawah sini. Nah, kalian juga harus udah subscribe YouTube Dunia RR dan selalu komen positif pastinya akan kita pilih. Sudah? Sudah. Diem-diem baik. Ngomong dong. Sudah-udah. Baik, buat teman-teman di seluruh Indonesia yang mau endorse produk jualan kalian ke kita, kalian juga bisa langsung hubungi nomor admin kita ada di bawah sini. Dan ada di dalam deskripsi vlog kita. Ya, buat teman-teman juga yang mau ngerayain private party, birthday party, acara apapun itu yang pengen ada DJ-nya kita, kalian juga bisa langsung hubungi nomor WA admin kita ada di bawah sini dan di dalam deskripsi vlog kita. Ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune terus di vlog Dunia RR, jangan pernah bosan-bosan lihat kita berdua. Jadi kalau kayak gitu, gue Rahel Emmanuel dan Riri Febriana, kita mau pamit undur diri dulu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe di Dunia RR. Dadah. Panas, pedas. Ada yang